Hai para penggemar Topo Lovers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih di channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini Mimin akan menginformasikan tentang Puji nih guys, yang mengkode si Abang Torik minta dibeliin mobil sama seperti Juragan 99. Wow, fantastis. Nah, bagi yang baru saja bergabung dengan channel ini, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah guys, bahagia sekali ya pasangan Topo ini kemana-mana selalu berdua. Yang mana kali ini Torik dan Puji mendapat endorse MS Glow kembali. Nah, seperti yang kita lihat di cuplikan video ini ya, tampak sekali kedua Topo ini bersendagurau bersama Ibu Sandi Purnamasari beserta suaminya. Puji dan Torik terkagum-kagum ya guys ketika menaiki mobil Juragan 99 ini. Nah, disanalah mereka ini bercanda dan bersendagurau bersama Mbak Sandi beserta suaminya. Sehingga si Uti Puji ini keceplosan bicaranya ya guys, mengatakan kode kepada Abang Torik bahwa dirinya minta dibelikan mobil yang sama persis seperti Juragan 99. Wow, keren sekali permintaan Puji ini ya guys, yang disambut dengan kata-kata oleh si Abang Torik. Tentu saja si Abang Torik ini menjawab pertanyaan Puji mengatakan dengan jawaban iya. Nah guys, sepertinya si Abang Torik ini menyanggupi permintaan si Uti Puji ini, yang katanya tadi dia minta dibelikan mahar sebuah mobil yang sama persis seperti Juragan 99 ya guys. Akan tetapi jangan salah paham guys, semua yang dikatakan Puji itu hanyalah sebatas candaan saja. Nah, akan tetapi Juragan 99 dan Mbak Sandi ini sangat mendukung sekali hubungan kedua Topo ini ya guys. Nah, semoga saja ya kedepannya pasangan Topo ini bisa mewujudkan semua apa yang mereka cita-citakan. Dan kita para fansnya Topo sangat senang sekali melihat keakraban Puji, Torik dan juga keluarga Juragan 99. Nah guys, semenjak pasangan Topo ini menjadi viral, banyak sekali mereka ini ditawarkan berbagai macam tawaran pekerjaan dan endorse di sana sini. Kita bersyukur sekali ya Uti Puji dan juga Torik ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sehingga membuat nama kedua pasangan Topo ini menjadi sangat viral. Mungkin ini yang dinamakan jodoh ya guys. Nama mereka sama-sama melambung tinggi. Akan tetapi kedua Topo ini sangat sederhana sekali, apalagi Puji nih guys, yang terlihat apa adanya. Nah, kita doakan saja ya, semoga kedua pasangan Topo ini lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Sampai di sini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan terima kasih.